Berikutnya, cara memukul red cymbal. Cara memukul red cymbal ini ada tiga. Yang pertama adalah kita bisa memukul di bagian tengah. Yang kedua, dengan istilahnya riding, di mana kita menghasilkan suatu suara red cymbal yang lebih keras. Yang ketiga, ada yang namanya memukul red cymbal dengan di bagian bell dari red cymbal ini. Kita padukan. Ketika gue bermain red cymbal, di mana gue memukul di bagian tengah dari red cymbal ini, gue lebih nyaman menggunakan French grip. Ketika gue bermain di bell dari red cymbal ini, gue lebih nyaman menggunakan metode German grip.